mendahulukan Tuhan dalam segala hal yang Anda lakukan. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Hidup dimulai di akhir zona nyaman Anda. Dua hal yang mendefinisikan Anda. Kesabaran Anda ketika Anda tidak memiliki apa-apa, dan sikap atau tata krama Anda ketika Anda memiliki segalanya. Kenikmatan terbesar dalam hidup adalah ketika Anda bisa melakukan apa yang orang katakan tidak bisa Anda lakukan. Air sungai membelah batu karang, bukan karena kekuatannya, namun karena persistensinya. Jangan pernah menyerah pada mimpi hanya karena waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Bagaimanapun juga, waktu akan tetap berlalu. Jika orang tidak mentertawakan goal Anda, berarti goal Anda terlalu kecil. Anda tidak harus hebat untuk memulai, tetapi Anda harus memulai untuk menjadi hebat. Jika Anda ingin hidup bahagia, kaitkan pada goal Anda, bukan pada orang atau benda. Saya bukan menjadi apa yang terjadi pada saya, melainkan saya akan menjadi apa yang saya pilih. Tidak masalah seberapa lambat Anda berjalan, selama Anda tidak berhenti. Kerja keras mengalahkan bakat. Ketika bakat tidak bekerja keras, keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Langkah pertama untuk pergi kemanapun adalah memutuskan bahwa Anda tidak lagi mau tinggal di tempat Anda sekarang. Mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukannya. Setahun dari sekarang, Anda mungkin berharap seandainya Anda memulainya hari ini. Seorang yang ahli telah gagal lebih banyak daripada yang pernah dicoba oleh seorang pemula. Aktivitas yang paling Anda hindari mengandung peluang terbesar Anda. Dunia diubah oleh teladan Anda, bukan oleh pendapat Anda. Lempar aku ke serigala, dan aku akan kembali memimpin kawanan. Ketika Anda ingin sukses, seputus asa sebagaimana Anda ingin bernafas, maka Anda akan sukses. Hari ini saya akan melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Jadi besok saya bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Arahkan wajahmu ke matahari dan bayangan akan selalu berada di belakangmu. Ketika 99% orang meragukan ide Anda, kemungkinan Anda salah besar atau Anda akan membuat sejarah. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak punya takut? Belajarlah dari kesalahan orang lain. Hidup Anda tidak selama itu untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri. Kegagalan di hidup terbesar adalah ketika orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka memutuskan menyerah. Bekerja keraslah dalam keheningan. Biarkan kesuksesan Anda yang bersuara.
kejayaan terbesar dalam hidup bukannya tidak pernah jatuh, tetapi bangkit kembali setiap kali jatuh. Cara untuk memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. Waktu Anda terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup yang berdasarkan hasil pemikiran orang lain tentang diri Anda. Jika Anda melihat apa yang Anda miliki dalam hidup, Anda akan selalu memiliki lebih banyak. Jika Anda melihat apa yang tidak Anda miliki dalam hidup, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Jika Anda menetapkan goal Anda terlalu tinggi dan gagal, setidaknya Anda gagal di atas kesuksesan orang lain. Selalu ingat bahwa Anda benar-benar unik, sama seperti orang lain. Jangan menilai setiap hari dengan panen yang Anda tuai, melainkan dari benih yang Anda tanam. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi mereka. Selama saat-saat tergelap dalam kehidupan Anda, Anda harus fokus untuk tetap melihat cahaya. Jangan pergi kemana jalan itu mengarah. Pergilah ke tempat di mana tidak ada jalan dan tinggalkan jejak.